Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua guys. Semoga kawan-kawan semua tetap sehat bersama keluarga tercinta. Oke bro, mungkin masih ingat dengan bangunan ini, bangunan 4x8, 3 lantai yang kita observasi. Dan kebetulan untuk hari ini tanggal 15 2023, di bulan 3 ini genap 4 bulan, kurang lebih 4 bulan pasca observasi 100 hari kita instruksikan. Kebetulan saya masih berada di luar daerah, instruksikan kepada yang punya bangunan untuk melakukan pengecekan. Jadi seperti yang saya bilang, di setiap pekerjaan kita dua tipikal bangunan yang sering kita kerjakan, yang belum ada koloni atau alias on perdana dengan yang sudah ada koloni, termasuk bangunan ini guys. Salah satu bangunan yang sudah punya koloni juga tapi belum terlalu dominan. Dan alhamdulillah pasca 4 bulan berjalan ini kita melakukan observasi, kita bisa hadir melakukan pengecekan kembali. Dan ini sebelum kita observasi kemarin, bangunan ini berjalan menuju ke 6 tahun, dan pada waktu itu ada sedikit sarang hanya di lantai dasar, lantai 2, lantai 3 tidak ada. Nah alhamdulillah nanti kita masuk ke dalam dan melihat kondisi yang ada. Oke guys, ini sebuah teknik klone, ini sebuah konsep atau metode sistem ternak yang kita terapkan di bangunan ini. Yang pertama sudah tentu treatment atau perlakuan sangat diperlukan dalam menunjang proses reproduksi burung itu sendiri, di mana dengan waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, ada waktu pengecekan, ada waktu pembatasan diri untuk aktivitas keluar masuk. Nah, ini salah satu bentuk konsisten kita guys. Oke bro, langsung kita masuk ke dalam, tidak berlama-lama. Ini mohon maaf sebelumnya, ini bangunan 4x8 yang pekerjaan terakhirnya kemarin dilakukan proses pemasangan spandek atau dinding seng. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat bangunan yang tanpa ventilasi. Bangunan yang tanpa ventilasi kita putuskan tutup ventilasinya guys. Nah, kawan-kawan bisa lihat, nah, ini bangunan tanpa ventilasi dengan menara yang imut guys. Oke guys, kita langsung cekidot ke dalam. Oke guys, ampli sudah kita matikan kurang lebih setengah jam yang lalu, dan kita biarkan burung-burung yang di dalam keluar. Nah, ini kita menggunakan dua ampli, satu khusus untuk inap, satu untuk panggil dan tarik. Salah satu bangunan juga yang mengadopsi sistem strategi koloni. Kebetulan bangunan ini juga sudah ada koloninya. Oke guys, kita langsung cekidot ke dalam. Oke guys, ini kawan-kawan mungkin masih ingat dengan bangunan ini, bangunan 4x8 3 lantai. Dan ini bentuk poinnya, yang sebelumnya poinnya seukuran menara yang ada. Dan alhamdulillah kita lihat perkembangannya guys, luar biasa. Alhamdulillah bro, ini sirip sudah lumayan laku. Alhamdulillah, ini pasca kita observasi tepat hari ini berjalan 4 bulan, dan saya baru ada waktu, alhamdulillah. Dan 3 bulan atau pasca 100 hari setelah kita lakukan observasi, kita instruksikan kepada yang punya untuk mengambil beberapa sarang, karena memang harus diambil karena ini merupakan bagian daripada teknik kita. Dan sudah 1 bulan berjalan ini pasca pengambilan sarang kemarin, alhamdulillah guys, luar biasa perkembangannya. Salah satu metode ternak
Insya Allah siripnya alhamdulillah laku, guys. Berkat kerja keras juga pembersih sirip. Dan di sini ada sarang naganya, guys. Alhamdulillah. Tapi naganya tidak kelihatan. Mohon maaf. Itu, guys, ada sarang naganya, guys. Tapi naganya tidak kelihatan. Dan ini polesan-polesan luar biasa. Salah satu bangunan yang pakai inap luar dalam, guys. Kemungkinan hari ini akan kita rolling pasca observasi. Luar biasa polesannya, guys. Dan sirip juga alhamdulillah sudah dominan. Cantik-cantiknya, bro. Luar biasa. Jadi pada waktu itu, guys, sarang-sarang ini ada di lantai dasar. Itu pun tidak seberapa kemarin. Alhamdulillah ada penambahan sedikit-sedikit, termasuk polesan-polesan. Nah, ini polesan-polesan. Dan kita akan lihat lantai 2 dan 3. Yang dulunya tidak ada burung, tidak ada bekas-bekas penghuni. Oh, ini, guys, bekas polesan alhamdulillah. Ada sarang naganya ini, guys. Tapi naganya tidak terlihat. Luar biasa. Oke, kita naik lantai 2. Untuk lantai 2 ini kotoran masih sebatas parkiran. Daya netapnya belum terlalu signifikan karena terlihat ada sedikit bergeser burungnya, guys. Nah, daripada titik-titik kotoran ini juga dipastikan burung-burung yang beradaptasi ini mulai dari anakan. Ini untuk lantai 2 alhamdulillah sudah ada titik-titik positif. Ini, guys, luar biasa. Alhamdulillah di sini juga sudah ada tanda-tanda, guys. Luar biasa, sudah ada tanda-tanda. Dan untuk posisi larnya seperti ini. Dan ini Twitter, kita menggunakan Twitter Kobel. Luar biasa, guys. Sampai di berakin burung sudah. Alhamdulillah ini menandakan aktivitas burung ini dari anakan terlihat mulai di dinding juga. Kita lanjut ke lantai 3, guys, terburu-buru karena memang kesorean saya tiba di sini. Kita lanjut ke lantai atas. Luar biasa, guys. Ini kotoran-kotoran anakan ini, guys, berhamburan. Dan tidak ada sarang pada waktu itu di kondisi lantai 3, 2 dan 3 ini. Alhamdulillah ini luar biasa. Artinya perubahan ini sudah ada. Kotoran-kotoran terlihat bercakan-bercakan putih-putih. Ini polesan, guys. Polesan. Dan ini lagi, dan ini sarang. Luar biasa, guys. 4 bulan pasca rehab, 100 hari pengecekan kemarin masih sebatas titik-titik. Karena memang kita tetap nunggu atau fokus kepada musim yang ada. Dan alhamdulillah terlihat dari kotoran, titik-titiknya dimulai dari putih. Ini yang kita bina dari awal, titik-titik yang seperti ini, dan dikawal sampai menjadi sarang. Ini, guys, sudah polesan. Insya Allah kalau tidak ada gangguan, tidak ada kendala, insya Allah jadi sarang. Mungkin saya akan sedikit review, guys, ya. Ini untuk menara kita. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat ada dua LMB kita di sini, di kiri dan di kanan. Kemudian void ini kita perluas 4 kali
1,5, 4 kali 1,5. Dan di sini lar kita bagian lantai atas ukuran 80 kali 1 meter. Dan di sini terlihat Twitter 2 biji merek Kobel. Dan di sini ada sekat pembatas cahayanya, guys. Sekat pembatas cahayanya ada juga sudah saya review pada video sebelumnya, proses pekerjaan kita kemarin. Dan ini salah satu atau polesan-polesan yang ada, guys. Dan di sini kita hanya menggunakan 2 E8 biji Twitter. Ini, guys. Dan ini styrofoam yang kita pasang kemarin. Dan alhamdulillah bangunan yang tanpa ventilasi. Bangunan yang tanpa ventilasi, guys. Alhamdulillah. Dan yang pasti sudah ada sarang ratu. Selebihnya polesan-polesan. Mohon maaf, sudah ada 2 sarang di lantai atas. Ini, guys, polesan. Ini polesan. Dan itu sarang sepertinya sudah ada telur. Alhamdulillah, luar biasa. Bangunan 4x8 yang tanpa ventilasi. Insya Allah target kita 6 bulan ke depan lagi, guys. 6 bulan ke depan lagi. Dengan perlakuan-perlakuan yang seperlunya. Oke, guys, itu sedikit review kita dari penampakan atau pengecekan kita di bangunan 4x8 ini. Semoga tidak ada kendala. Dan bangunan ini harapan saya bisa berkembang, karena berjalan 6 tahun sebelumnya tidak ada burung yang di lantai 2 dan 3. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa lihat kotoran dan bahkan sarang sudah ada di lantai 2 dan 3. Terima kasih sekali lagi. Oke, guys, itu pengecekan kita hari ini di bangunan 4x8 ini. 3 lantai yang tanpa ventilasi, bisa kawan-kawan lihat. Alhamdulillah perkembangannya menurut saya luar biasa. Dan kita harus mengawal polesan-polesan yang ada ini sampai jadi sarang. Itu harapan kita. Salah satu bangunan yang sudah pernah berproses kurang lebih menuju ke 6 tahun sebelum kita observasi. Dan pasca observasi kawan-kawan sudah melihat pengecekan yang kita lakukan, termasuk lantai 2 dan 3 yang tidak pernah ada burung dan tidak ada titik-titik kotoran. Alhamdulillah sudah ada sarang. Inilah proses yang sebenarnya yang harus kita tunggu, karena memang mental dalam beternak walet ini sangat diperlukan, guys, untuk menunjang performa atau daya maksimal untuk berproses lebih baik. Terima kasih, dan saya akan lakukan rolling suara lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya. Semoga daripada video-video kita yang ada, besar harapan saya bisa menjadi atau bisa menambah wawasan kita semua di dalam proses beternak walet ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.